Hello everyone, welcome back to my another video. So today aku akan bermain FC24 Career Mode lagi, ngelanjutin perjalanan Asep Darmawan dalam membawa Coventry City menuju glory. Dan ini adalah musim pertama kita. Kita masih berjuang di EFL Championship, masih menuju ke Premier League ya. Dan kuharap di musim pertama ini kita bisa langsung naik ke Premier League dan nggak mendekam di EFL Championship. Jadi kali ini kita akan bermain melawan Sunderland, Norwich, dan bulan depan kita akan bertemu Bristol City, Southampton, ada Hull City, ada Middlesbrough, Blackburn, dan Birmingham. Dua tim ini kita ketemu lagi, teman-teman. Dan 1 Januari kita akan bertemu Leeds United, dan pokoknya KPR lagi. Pokoknya gitulah, ada Leicester City, Hull City lagi. Dan ini transfer window udah open. Oh ya, yeah. Cek ini dari sini bisa kan harusnya. View fixture. Oh, kita di posisi kelima nih, teman-teman. Kita punya torehan 32 poin sama ke Norwich City, yang artinya kalau kita menang dan yang atas tergelincir, kita bisa langsung naik ke posisi 3, teman-teman. Ya, setelah kita menang dua kali, kemarin kalah sekali ya lawan Swansea. Mudah-mudahan kita bisa menang. Ngapain lagi? Aku mau check out Academy dulu. Ini ada Vicente Hernandez, belum kita training, kita kasih dulu. Attacking midfielder, terserah, yang penting cepet aja. Ini dia untuk pemain yang udah memiliki rating 60 ke atas, udah ada 5 pemain. Ini dia nama-namanya. Ada Walker yang punya potensial menurun dari 90. Tahu tuh kenapa. Untuk tim manajemen, ya kayak gini formasi kita. Aku agak rubah sedikit. Jadi untuk Hammer dan Bench Shift itu aku turunin ke CDM. Terus Da Silva aku geser ke kiri, dan Bidwell main di center back ya. Jadi kita bisa kasih kesempatan buat Frank untuk main, biar dia bisa berkembang juga. Frank itu potensialnya fixnya berapa sih dia? Apakah ada penurunan? Wah, banyak banget. Banyak banget, nggak tahu gua. Aja dah. Wah, pagi-pagi udah ngurusin begituan, mager saya, Bang. Oke, terus sentral kita bisa training plan 2 hari doang. Dan nggak akan bisa kalau kita misalnya ngambil balance, harus all out energy for starting line up. Alright, kita bisa advance, teman-teman. Labrovic save, decisive again lead. Kita bakal main berapa pertandingan hari ini, sesuai mood aja. Kalau 3 ya 3, 4 ya 4. Is the squad deep enough to take you up? I think will be fun. I warned the boys about their mistake. Ah, libet. Gak bisa bahasa Inggris. Will you make change now? We ready for Sunderland, of course. Karena kayaknya Sunderland ini bukan tim yang berbahaya, tapi kita tetap harus waspada. Posisi 24, formasi 4-2-3-1. Attacking player Roberts Clark. Dia tiki-taka dan berarti akan main agak-agak gimana gitu, gak tau dah. Training season dah skip. Jadi gua gak bakal lagi mainin training-training, karena gua rasa mainin training itu gak ngaruh ke rating pemain, teman-teman. Dia cuma kenanya itu playstyle, dan efeknya apa gue kurang ngerti, tapi kayaknya nggak bakal ngaruh ke rating gitu. Jadi menurut kalian tuh enaknya gimana? Episode kali ini gue bakal skip aja trainingnya, bosan gue main training. Langsung kita gas aja dah. Semoga kita bisa menang menghadapi Sunderland, teman-teman. Tentu Sunderland bukan lawan yang mudah ya. Kita nggak boleh meremehkan mereka.
walaupun mereka ada di posisi bawah-bawah gitu, paling bawah ya posisi 24 tuh, di puncak paling bawah maksudnya. Itu Henry Martin mainnya agak santai aja, kalau bisa ngegolin satu langsung main defense aja kita, main belakang-belakang. Kalau bisa dapat dua gol langsung bisa rotasi kita. Ya, kick off babak pertama teman-teman. Van Ewijk kasih atas bro, menuju ke Da Silva, boleh kasih tengah, shift, boleh kasih bawah, wings di depan. Kalau mau hare, aduh, bisa di cut, shift di sini di bawah tuh. Ewijk coba giring bola, masih tengah. Yuk, kalau mau hari, nice, gol pembuka teman-teman. Ya, kalem kalem kalem. Waduh, toksik banget kalau mau hari. Nice gol bro. Ya, tiang dekat, pelan aja tuh. Jadi dia Asep Dermawan. Ya, Asep Dermawan. Ayo Asep Dermawan. Nice Kalum Ohare. Di depan tuh. Henry Martin angkat. Ya. Kasih tengah. Haji Rai shooting. Gol. Nice, bro. Cakep banget, langsung diangkat ke atas, dipasing sama Kalum Ohare ya. Haji Break nyetak dan asis dan gol untuk Kalum Ohare cuy. Gila sih Kalum Ohare, formnya lagi bagus ya. Nice form bro, formnya lagi bagus. Nice asis ya Kalum Ohare ya, tadi bukan Hammer kan, pasti ya Kalum Ohare jelas. Get forward, pasti dia pasti nusuk-nusuk tuh dia. Aduh, diputar-putar sama dia bang. Tutup, tutup, tutup. Nice. Eh, bolanya nggak ada yang ngambil bang. Dah, kita rotasi aja bang. Yuk, 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 para pemain muda siap main bang. Morris saja sini. Eklas ganti chef rank. Nggak bisa nih Frank. Nah, Frank plus 3 dia main di situ. Boleh, boleh. Terus oh, gue lupa bawa Burov cuy. Burov tuh kan juga kurang jam terbang kan. Sakamoto mah udah max cuy. Udah mentok maksudnya, max nggak tuh. Tavares deh, ntar kita boleh kita kasih main. Gantiin Haji Wright biar dia istirahat. Ntar kita bakal duetin Haji Wright dan Almos Ali. Mungkin di next dia udah pulang. One last up siapa nih? Oku atau Latif Baudire? Oku lah ya. Gak sih Latif Baudire sih. Kalau mau hari stamina masih oke soalnya. Let's go. Habis sub semua pemain bisa main lebih awal. 6 sub langsung ya. 5 kan totalnya. Gua kira tuh sampai 6 lah. 5 ya FIFA nih. FIFA FC bro. FIFA udah nggak ada bro. No. Nice. Buang aja. Tutup, 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 tutup. Press, 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 press. Press bang, press bang. Habis ya, nggak kerasa cuy, habis ternyata. Nice, menang 2-0 kita. Gila kalau mau hari. Nice. Oh, ini derby kita. Sunderland itu derby ya sama ini Coventry City ya, nggak sih derby ya, ini rival, rival.
Ya. Siapa man of the match kali ini? Let's see. Match play. Performance. Oh, malah Haji Wright. Tadi yang one goal one, ya kalau Muhar ya one goal one assist. Haji Wright juga one goal one assist ternyata. Cakep ya. Mantap. Emang dah Haji Wright gendong-gendong ya. Cardiff City menang ya lawan Southampton. Berarti menyingkirkan Southampton dari lini atas gitu, dari top 6. Ya, Southampton tuh posisi berapa tadi? Gua lupa. Jonathan Frank's debut today game. A first display from Jonathan Frank is encouraged. Primor young player. I'm always ready to give our young player a chance. Are you satisfied with the win today? And how do you feel about your victory? Pretty much condemning Sunderland apa tadi? A routine win today. Are you satisfied? I respect my player lah. Mantap ya, respect bro, respect to all. Kapan kita bisa ngedandanin si Asep biar nggak pakai baju SD lagi dah? Against your big rival, how does that win feel? We defend really well. Thanks. That's all the questions we have for you. Alright, gimana kabar standing? Wow, mana perubahannya? Wah, Leicester City belum main. Lawan siapa? Leicester City belum main. Lawan, waduh, siapa tuh? Lawan Millwall. Kita naik ya 35 poin. Leeds United juga naik 35 poin. Kita sama nih. Oh, artinya tadi Leeds United itu dia. Oh, seri lawan Swansea. Harusnya Swansea bisa menang kali lawan Leeds United. Kan tadi dia 1-0 itu ada di notif. Ada notif apa? Di pokoknya ada boardnya gitu. Kalau Leeds sudah satu, Swansea udah 1-0 duluan, ternyata Leeds United bisa ngejar ya. Jadi satu sama gitu. Kalau misalnya Leeds kalah, kita udah naik ke posisi ketiga nih. Cuma jarak 2 poin dari posisi 1 ya di Leicester City. Bisa kali kita episode ini kembali ke puncak klasemen. Ya kalau misalnya wangi gitu. Soalnya habis ini kita udah lawan Norwich lagi. Norwich bukan tim abal-abal, bro. Bisa-bisa kita kena sikat, bang. Aduh, takut saya, bang. Nggak ada yang diapa-apakan lagi. Kita bisa gas aja sih. Training plan. Gimana kabar mereka? Memang masih harus alat energi ya. Balance. Apply for starting. Biar starting baik pada balance aja. Terus yang ini bisa kita atur manual. Oh ya, harusnya udah balik Almos Ali. Kita bisa kasih Almos Ali main. Ali, nah dia udah pulang. Boleh kasih Tavares, sorry ya. Gue mau mainin Almos Ali. Gue lebih suka Almos Ali karena dia nggak pemalas cuy. Masih mau lari-lari. Soalnya apa ya, tipikal mainnya Henry Martin tuh lebih kayak ini sih, target man. Gue tuh pengennya yang nggak nunggu langsung lari gitu biar gua bisa main terobosan. Apa tadi kata Jack Bidwell? Hi boss, I know people have to been talking about me, about the position you're playing me in. I just want to say I'm ready to do whatever necessary to make us successful. I'm happy to play a center back if the part of your plan. Oh, dia bilang dia senang gak karena udah dimainin dan siap dimainin dari di posisi mana aja untuk bermain di center back.
kalau itu merupakan strategi dari kita gitu ya, dari gua lah. Udah ya, bisa langsung advance aja. Let's go. Gimana Leicester, apa kabar? Apakah dia menang atau kalah? Tadi kan dia belum main Leicester. Assalamualaikum. Wow, kalah itu dia ya. Menarik. Mana Leicester City. Mantap Stock City. Ngalahin Leicester cuy. Jelas ya. Pre-match report, males main training. Tidak. Wow, 74 attack, 72 mid, 72 def. Bisakah kita menang lawan Norwich? Agak menakutkan, soalnya mereka gegen press. Kalau kita di press, panik nih gua. Bisa panik gua, bang. Orangnya panikan, bang. Oh ya, Ali tuh masih pemain. Udah nggak berkembang juga ya keduanya. Perasaan sim sudah laku dah kemarin. Tapi kok nggak pergi-pergi? Apa dia lakunya setelah ini? Setelah window tutup ya? Iya nggak sih? Kalau nggak salah setelah window transfer tutup baru laku itu si Sims. Mau saya temainin dah karena dia mau pindah juga. Tunggu aja kita play match ya teman-teman. Mari kita berjuang semaksimal mungkin biar bisa naik ke puncak klasemen ya. Right, wih, maju right. Has score 4 goal in last 3 game. Wah, mantap ya. Oke, teman-teman, kita bisa mulai babak pertama. Bola untuk Coventry City. Langsung kita bisa mulai bangun serangan. Van Ewijk, kasih tengah dulu ya. Cil, kita mainnya jangan buru-buru, tapi santai aja. Ini mereka tuh mainnya gegen press. Kalau kita kasih kiper, semua pemain defense mereka tuh pasti ikut maju gitu. Nah, ini tuh juga salah satu cara untuk mancing mereka. Jadi kalau kita offense nanti itu pemain-pemain mereka udah kosong di defense-nya ya. Ya gitulah. Bejir, disikat cu sama Nunes. Ya, ini dia standingnya. Tuh Sunderland tuh di posisi 24 loh, jauh banget sama Plymouth. Degradasi gitu, bang. Tutup. Nice. Tapi masih di mereka bolanya. Aduh. Anjir. Labrovic salah antisipasi ya. Apa boleh koflek apa? Kena kaki kah bolanya? Oh, kena kakinya itu siapa tuh? Kyle ya. Ah udah. Nanya kakinya Kyle cuy. Bener-bener. Harusnya bisa dapat dah. Ya, menit 37. Udah kebobolan 1 ya. Serang. Come on, Haji Raik. Nice. Anjir, lagi selebrasi cu. Kenapa keskip ya? What the hell? Gua nggak mencet tombol start anjir. Lagi pengen lihat replaynya cok gua. Gua mencet R2, mencet R1. Coba tahu kan jadi selebrasi yang apik gitu. Tahu dah. Gak ngerti gua, bang. Gua bukan player FIFA, bang. Gua kan dapat. Oh ya, habis babak pertama, teman-teman. Skema dari Almos Ali sama Haji Wright bisa menyamakan kedudukan di babak pertama, teman-teman. Skema crossing Haji Wright loncat tinggi banget cuy, gila. Langsung ya header goal, ambil pojok bawah, pojok kanan gawang. Dari kipernya juga antisipasinya agak ke bawah. Mata gua kan gak lihat, bang. Gua kan pengen lihat replaynya malah ke skip cuy. Kalau gua nggak pencet tombol start dah. Apa gara-gara gue pencet tombol R2 gitu atau kagak ngerti saya, bang. Tutup.
No. Anjir, di power shot, cu. Ah, kepret lah. Nunes. Mana kebuka pula tengahnya. Anjir. Ah. Bener-bener, cu. Rank nggak bisa ya, sini aja. Coba lagi latih bau diri sih. Headless juga main, Poku boleh, habis. Henry Martin skip dulu. Ayo, bisakah kita menyamakan kedudukan? Sebisanya kita harus menyamakan kedudukan sih. Ah anjing. Parker. Dah habis juga lah. Anjing. Alah dong kita. Kampret bener Norwich. Fuck you. Aduh. Haji right. Susah cuy, Norwich emang beda kelas sih. Wah, Southampton membantai Swansea, gak kebantai, 2-0 doang. Just a couple of questions for you. Alah dah kita. There wasn't much in the game and it seemed like it would finish all square, but you considered a late goal and lost. Get forward bro. Mau gimana lagi kan? Maybe we just like self. You have to learn from setback. Yeah, no further questions, thanks. Yep. Akan menghadapi Bristol. Balik toh posisi 6 anjing. Jarak kita 5 poin dari Leicester City, jarak 3 poin dari 2 poin doang sih dari West Brom. Bisa nggak sih rebutan ini sama sisanya? Kita nggak boleh sampai kalah sih. Mana habis itu kita ketemu Southampton pula, tambah pening dah pala gua cu. Southampton anjing, bau-bau kena sikat gitu bang. Istirahat berapa hari? 6 hari. Aman nggak kalau nggak aman? Memang harus balance. Oh, kita bisa langsung advance aja, langsung mulai main karena nggak ada yang bisa diurus juga. More transfer offer. Kenapa? Accept. Masih belum mau dia. Reject. Apa nih? 3 tawaran. Enggak. Gua enggak mau jadi ini. Oh, belum gua confirm. I'm proud of you. Sakamoto pengen main. Harus diatur ulang sih, udah enggak bisa krusial, bro. Sakamoto tuh harus kita rubah gitu. Ya, squad monthly report overall. Duh, masih umur 15. Ntar aja lah. Ini boleh. Gak mau. Rhys Bowen. Oh, saudaranya siapa nih? Saudaranya Riz apa? Lama pemain sendiri aja gue lupa anjing. Gak ada yang menarik nih kayaknya. Wow, lumayan tapi overallnya mentok 63 kayaknya tuh. Mentok, gak menarik, gak. Ada satu chat dari Henry Martin. Yeah, I think about it.
Kalau dikasih main jangan pemalas dong. Henry Martin. Kita lawan Bristol City. Mereka strategi kick and rush. Di manajemen apa nih? Durov udah main dah, Sakamoto kita kasih start dah. Biar dia happy dah. Tim kecil juga kan. Coba lagi kita bawa. Siapa ya? Allen meskipun Burov. Casemen Costello. Obiku. Kita bawa Tavares deh. Henry Martin, sorry ya. Drop dulu aja Henry Martin. Gak apa lu ngambek aja dah. Anda itu pemain sudah tidak berkembang bro. Jadi jangan maksa main ya. Soalnya ini ada banyak pemain muda yang harus berkembang juga. Dan Anda itu pemalas. Udah pace kagak ada, main malas. Ngepress sulit, maju sulit. Dah. Bagusnya di awal doang Henry Martin. Udah gak ini ya. Udah gak sebagus dulu. Tidak menarik. Kita away ke kandang Bristol nih. Ini para fans dari Bristol City. Bristol tuh posisi berapa? Gue gak ngecek. Mereka gamenya kick and rush. Harusnya kita bisa lah menang lawan Bristol. Gak sesusah Norwich kok harusnya. Oh, langsung ngegas nih ya. Kick and rush. Nice save. Di bawah tuh. Ih, keluar dong bolanya. Jepret lah. Wah, hampir dapat, Bang. Tutup. Tutup cuy tengahnya. Nice Bitwell. Tengah Da Silva. Dave counter attack sih. Kalau Mohare. Nice. Bawah. Aduh. Nice Haji Wright. Masih tengah tuh. Bawah lagi. Belakang dulu. Aduh. Wah, kok corner? Joey Lati Baudire, Milan Van Ewich. Buang. Aduh. Tutup tengahnya. No, nice save Labrovic. Digempur kita bang, takut banget bang. Untung off target. Wayman, real face tuh. Ya ampun. Ush, nice save Labrovic. Thank you. Ayo, bisa yuk. Nice, oh kalau mau hari, come on, sprint. Di tengah, masih lagi. Shooting, goal, almost Ali. Iya, yeah. Kalem. Nah, goal. Penyelamat Almos Ali from counter attack. Pas banget dia ada di tengah cuy. Gak dikontrol, langsung disikat bolanya ya. Untung on target dan menjadi sebuah gol.
Alhamdulillah. Come on, belum selesai. Kita harus defend. Wait, 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 wait. Udah mulai pula. Dia udah mau nendang itu. Gua mau mainin siapa nih? Eccles ini. Morris ganti Kyle biar Kyle ini aja di tengah. Terus Pogba tahu ini. Aku sih. Ya, udah mulai sih. Dapat. Nice save. Belakang dulu, Bang. Chill, chill. Udah enggak usah takabur sih. Kita main passing-passing aja sampai habis ini mah. Itu mah. Bawah. Belakang dulu. Di tengah. Di tengah, bawah. Shooting. Kalau mau hare. Angkat. Salto. What a goal. Oh my god. Haji baik. Salto goal. Ini gila sih. Menurutku ini gila sih. Gua enggak mencet L2. Dia beneran manual ngelakuin bicycle kick dan goal, bro. Gila. Kipernya sampai salah antisipasi, bro. Oh ya, tambah lagi subnya. Oh, udah habis. Ini dia sub-sub kita. Ayo, come on. Mari tutup episode kali ini, Bang. Oh, kasih. Jangan kasih mereka gol. Clean sheet. Iya, habis. Clean sheet, bro. Menang lagi ya, 2-0. Mantap. Dikit banget sih fans Coventry City di sini karena kita away. Tapi kita berhasil menang, cuy. 2-0. Gol salto dari Almus Ali. Ahji Wright. Gila banget. Gila Haji Wright. Memang pemain yang benar-benar orient dari Coventry City benar-benar pada naik ya. Hammer, Haji Wright, dua nama itu yang ya sama Milan Van Ewijch. Sisanya Kyle, tapi Kyle tidak gimana ya, tidak sebagus tiga nama tadi yang benar-benar bisa main dengan baik. Nedil Skolarovic berhasil menjadi man of the match. Tadi dia sempat melakukan beberapa penyelamatan krusial di depan gawang. Dia berhasil melakukan 8 save dari 8 shot on target. Gila ya. Mantap. Siapa tuh? Mari kita review standing. Bisa naik sampai posisi berapa. Jadi mungkin ini adalah pertandingan terakhir. Gua akan bermain 3 pertandingan aja. Sakamoto unhappy ya. I do what best for team lah. Walaupun menyakitkan untuk Sakamoto, tapi ya, we were better prepared for today. Up against Bristol City, this team hard again. Were you always confident about winning game today? We did very well, and that gave us a platform. Thanks so much for answering our question. Yes, thank you. You're welcome, bro. You're well. Standing kita naik posisi 3 lagi ya, kayak awal. Jarak 3 poin dari Leicester City. Leicester City akan bertemu Sheffield. Sheffield ketemu Leicester City. Oh, ini Huddersfield ketemu Leicester City dulu. Ya, ayo, mudah-mudahan Huddersfield bisa menang gitu. Dan ya. Mari kita cek di kalender. Nah, next episode kita akan bermain melawan Southampton, Hull City, dan Middlesbrough. Kalau kuat kita bisa habisin 1 bulan nih ya, full dalam 1 episode next ya. Oke, mungkin cukup segitu dulu videoku sekali ini. Semoga menghibur untuk kalian. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe dan like video ini. Kalau kalian ada saran, komen di bawah ya.
Saya pamit undur diri, kata terakhir, see you and goodbye. Dadah.